ada tukang piring nih. Mam nih, aku nih. Ini berarti merbabu ya. Sebenarnya kita merapi kan? Merapi. Kita tadinya di sono tuh, gitu kan? Sekarang kebalikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sekarang lagi di lereng Gunung Merapi di ketinggian 2905 ya. 50 ya, sekitar segitu lah, 2950-an Mbpl. Nah, tadi kita makan di situ. Ini nama tempatnya New Selo. Nah, tuh lereng Gunung Merapinya tuh. Ya kan? Kadang suka ya batuk gitu, nyemburin. Nah, kalau itu gunung berbabu. Nah, kita nginep waktu itu di situ. Sekarang gantian kita yang kesini melihat pemandangan berbabu. Kemarin dari berbabu kita ngeliat pemandangan Merapi. Masya Allah. Pemandangannya. Pokoknya kalau ke tempat kayak gini-gini, tempat wisata alam apa segala macem, kalau sekiranya tempat umum gitu ya, usahakan jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Minimal buang sampahnya tuh di tempat yang memang orang-orang ada tempat sampah lah gitu kan, atau dibawa pulang sampahnya ya. Alam memang selalu menghadirkan pemandangan yang indah gitu, tinggal kitanya aja menjaga atau enggak. Kalau nilai mah, wah kita nggak bisa nilai lah gitu kan, ciptaan Allah kan. Ciptaan Allah semua ini, Masya Allah. Tinggal apa, mungkin penilaian ininya kali ya, apa manajemennya atau sekitarnya ya, lingkungannya. Kalau dari sekitarnya, gimana ya, mungkin karena lagi masih berkembang kan, masih ada pembangunan apa, terus dinas kebersihannya juga belum banyak atau gimana ya, masih suka ngeliat sampah-sampah di jalan atau gimana. Padahal ada sih tempat sampah, mungkin ya orang-orangnya aja yang buang sampahnya masih sembarangan gitu. Tapi kalau untuk lingkungan, apa tempat makan segala macam ya 10 lah oke. Okay. Mantap. Parkiran juga oke. Okay. Dan akses juga udah oke. Okay. Alus mulus aspalnya segala macam. Akses ke sininya. Fasilitas toilet ada. Fasilitas toilet bersih. Mantul. Masakan enak, kenyang, dan harga murah. Mudah-mudahan jangan sampai naik ya, jangan sampai kena turis sindrom, oke? Para pedagang-pedagang ya bolehlah ngambil untung, tapi jangan langsung nembak atau segala macam. Dan kalau memang traveler jalannya di budgeting gitu kan, ada kan yang traveler dia nggak ngebudget kan? Apa udah jalan udah siap gitu uangnya apa segala, ada yang ngebudgetin nih buat makan sekian buat apa. Nah, triknya tanya dulu sebelum makan daripada sesat setelah makan kan. tapi oke lah, harga masih murah, masih worth it lah, sangat worth it di sini. Minum segala macam masih oke. Dan masih banyak yang marat-marat itu juga, kalau misalkan masih ragu bawa bekal. Cuman janganlah, sini kan para pedagang kan kasihan kan, jauh-jauh bawa makanan, bawa minuman apa, dia UMKM di sini.
kita kalau siap liburan ya artinya harus siap budget juga, bersedekah lah hitung-hitung gitu kan, buat ke pedagang, hidupin mereka, dan itu sangat berpahala kan, insya Allah. Perjalanan juga akses mudah lah, insya Allah lah. Dari apa, kendaraan umum juga banyak, angkot-angkot segala macem. Terus wah, yang paling seneng di sini tuh orang-orangnya ramah-ramah, baik-baik, ya kan. Terus negur segala macem. Nah, kita sebagai pendatang, ingat sekali lagi, Ogut ingetin, jaga apa attitude-nya, jangan rusak, jangan apa ngotorin, terus ya tegur sapa senyum aja itu udah cukup gitu loh, maksudnya untuk menjaga attitude kalian di sini. Oh, ada. Lagi kira-kira ya. Dingin. Tempatnya sejuk, enak, dingin banget. Apalagi kalau lagi nggak hujan, lagi cerah gitu ya. Dingin banget. Suhunya tadi sampai 15 derajat. Kurang lebih 15 derajat Celsius lah gitu kan. Terus anak-anak juga seneng main-main tempat kayak gini. Nah, salah satunya juga kenapa wisata ke tempat alam-alam kayak gini, dia bisa mengajarkan ke anak-anak gitu, biar mencintai alam, menjaga alam gitu kan. Terus caranya bersyukur gitu. Syukur sama Allah. Kalau bagi yang agama Islam ya kan, banyak-banyak mengucapkan apa, rasa syukur, apa, sholawat segala macem. Jadi biar sambil jalan ya kan, musafir sambil wisata, nambah-nambah pahala. Orang juga. Itu kok dingin tapi kita nggak pakai jaket sih. Kalau kita memang, guys, kita kenapa nggak pakai jaket, karena kita mau menikmati udara dan suhu di sini. Tempatnya dadakan ke sini. Kalau di kota asal kita itu memang suhunya yang cukup ekstrim. Jadi kita mau menikmati lah ya kan, setidaknya kulit kita mau healing. Alhamdulillah bayi-bayi juga udah terbiasa AC di rumah, jadi tanpa menggunakan AC segala macem gitu. Ini benar-benar alami banget tuh, banyak pohon-pohon. Terus apa, kalau sound originalnya tuh suara kicauan burung, cok-cok burung, denger gak tuh, cucut. Di sini Ogut masih suka ngeliat tuh burung perkutut di mana-mana gitu kan, di depan mobil lagi parkir apa, karena memang masih asri banget gitu. Kalau di sono mungkin udah ditangkepin kali. Udah nyampe sono udah di kandang. Nah, itu tuh kayak hal-hal kayak gitulah yang harap dijaga lah ya kan, sikap-sikap kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi bersama kita Sentosa Family di kesempatan atau wisata-wisata lainnya. Dadah, assalamualaikum. Nih, tempat sebagus ini, seindah ini, sama Allah sudah disiapkan wisata-wisata kayak gini. Tapi kenapa harus ada ini di sini? Dan harus ada ini di sini, putung-putung rokok. Tuh, di bawah ada tempat minum. Itu ada tempat sampah, di situ pojok. Di pojok situ ada tempat sampah. Di bawah sini juga ada tempat sampah tuh. Tuh sampah. Di sini manajemen untuk sampahnya tuh sebenarnya udah disiapkan, udah diatur. Cuman karena pendatang-pendatangnya ini. Satu wahana naik 10.000, tak kuasa ya. 10.000. Ini ada kayak apa
elektrik-elektrik kayak gini. Ada TV di sini. Ada kuda juga sebenarnya di sini, ada otopet gitu. Itu nyewanya per 10 menit. Kalau ATV kena 30.000 sama. Kalau kuda 75.000 bisa sampai Menara Putih tuh. Di lumayan tuh.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth.